hebat. Lah ni tak. Bandar-bandar lagi hebat. Subhanallah, masya-Allah, tabarakallah, tuan-tuan. Jadi kita ni sebenarnya nak abang kita beginilah tuan-tuan. Jadi saya dulu jadi Bilal, masa kecil-kecil jadi Bilal. Tapi pi rumah orang kahwin, kita duk nyanyi juga. Ah, ini dia. Kan? Tadi duk dengar hayyallah zalang. Hayyallah zalang. Oh bagus, anak Haji Abdul Hai tu dia azan. Masya-Allah sedap, sedap, sedap. Lagi satu nak abang mai ke hangpa semua. Tolong jaga tuan-tuan. Ni mutakhir ni ada satu penyakit. Nama penyakit tu Al-Ain. Penyakit Al-Ain ni dia boleh terkena pada sesiapa saja. Apatah lagi golongan selebriti ataupun yang golongan yang public figure. Orang dikenali lah, maksudnya gambar dia merata. Kadang-kadang kita lalu dekat simpang sana, dia tengok gambar cantik punya sekali. Masya Allah ni ustaz ni mecoh. Ada cakap macam tu. Atau mungkin dia kata ustaz ni Masya Allah poyo lah poyo. Pun ada juga. Tapi nak abang mai yang memuji tu, bila dia puji, dia tak lapik dengan nama Allah, habis tuan-tuan. Boleh terkena dengan penyakit Al-Ain ustaz. Tu yang ustaz banyak sorang sakit. Penyanyi pun sama, pelakon pun sama. Anak kita digendongan di rumah masing-masing tu pun sama, bu. Kalau dikatakan tidak ada menerima cucu, hari ini masya-Allah tabarakallah keluar cucunya, masya-Allah ibarat kapas, enggak diusik-usik lagi, kulitnya putih licau, masya-Allah tabarakallah. Tapi kita tak cakap begitu, kita cakap apa? Ui, lawanya anak Mikael, lawa benar aku nampak, masya-Allah. Dia tak sebut masya-Allah. Lawalah. Boleh budak tu tak tidur malam, menangis tuan-tuan pun. Pasal apa? Al-Ain. Mana dalil dia? Dalam Sahih Bukhari ke Tirmizi. Cerita pasal Suhail bin Hunayf tengah mandi. Suhail bin Hunayf tengah mandi, buka baju. Tiba-tiba Amir bin Rabi'ah lalu. Bila Amir bin Rabi'ah lalu, dia tertengoklah si Suhail ni dengan tak berbaju. Suhail pula putih licau pula kulit dia, dengan terus Amir tahabak, dia kata, aku tak pernah tengok cantiklah kulit cantik macam ni, macam cantik macam kapas, macam anak dara lah. Dia sound tepek macam tu. Tumbang Suhail bin Hunayf tengah mandi. Panik Amir bin Rabi'ah. Panik pergi lari cari Nabi. Cari Rasulullah. Ya, mana Rasulullah? Mana Rasulullah? Ni, Suhail dah tumbang. Cari. Ni dia dapat tuan-tuan. Jumpa-jumpa. Bawa Nabi pergi jumpa. Pergi jumpa tempat si Suhail jatuh. Bagi tahu ni siapa punya kerja. Semua sahabat tunjuk ni Amir bin Rabi'ah. Tadi dia dah habak main sesuatu daripada Suhail yang tengah mandi. Dia kata, ha, apa-apa kat dia? Aku cuma puji dia, kulit dia. Sanggup hang bunuh kawan hang sendiri. Nabi habak main lagu tu. Sanggup hang bunuh kawan hang sendiri. Maksudnya bunuh tu apa? Kamu lontarkan sesuatu pujian kepada sahabat kamu tanpa kamu lapik dengan kalimah Allah, boleh kena penyakit Al-Ain. Itu penyakit Al-Ain lah tu. Dia bukan dengan hasad pun. Dia puji je. Jadi Nabi nasihatkan pada para sahabat ridwanullah alaihi ajma'in, apabila kamu ingin memuji seseorang, pujilah dan sebutlah at least nama Allah. Subhanallah, Allahu akbar, masya-Allah, tabarakallah. Sebut kalimah tu, jadi dia close dalam nak kena panahan penyakit Al-Ain tadi. Orang dulu-dulu di Batu Pahat, di Johor, di Perak, di Selinsing, di mana-mana rumahnya cantik, masya-Allah. Dalam kampung rumah dia cantik. Rumahnya gede, rumahnya besar. Tiba-tiba tuan-tuan, orang lalu, rumput menghijau, nipis je rumput hijau cantiknya. Tuan-tuan, kita lalu naik kereta, kita cakap apa kat rumah ni? Ui, lawa lah rumah ni. Pun boleh kena juga. Sebab itu rumah orang dulu dia letak apa? Rumah tu canggih cantik, tapi dia letak ayat Quran kat luar. Allah, Muhammad, Ayatul Kursi. Tuan-tuan perasan tak orang tua dulu? Pasal apa? Nak elak penyakit-penyakit panahan mata tadi. Apatah lagi kita dalam Facebook hari ini, ibu-ibu, bapa-bapa rahimakumullah, tangkap gambar cucu, tangkap gambar anak, upload dalam Facebook. Juta orang tengok anak kita. Eh, cantiknya.
Kalau berjuta orang tak lapik dengan nama Allah, anak menangis 24 jam. Jumpa ustaz ni tak kebah, jumpa ustaz ni tak kebah, buat ruqyah tak kebah. Tuan-tuan pasal apa? Sebab Suhail bin Hanif, bila dia kena penyakit al-ain tadi, Nabi suruh Amir bin Rabi'ah, kau berwuduk. Kemudian seorang dah berwuduk Amir bin Rabi'ah, ambil seorang tadahan air bekas air wuduk Amir bin Rabi'ah. Amir bin Rabi'ah dah berwuduk, habis ambil bekas-bekas tadi tu, bekas air yang turun daripada wuduk Amir bin Rabi'ah, mandikan pada si Suhail. Bila dimandikan pada si Suhail, baru bangun balik si Suhail daripada pingsan dia. Allahu Akbar. You just imagine, kalau anak kita yang dibubuh gambar dalam tu, kalau na'uzubillah min zalik terkena penyakit al-ain, berapa juta orang punya air wuduk kita nak kutip. Memang tak boleh buatnya. Sebab itu berhati-hati upload gambar ni. Hati-hati tuan-tuan. Ya, sekarang ni zaman orang melihat. Orang melihat dengan emosi dia. Sebab itu paparkan gambar yang baik-baik. Saya pesan pada anak-anak saya pesan pada tuan-tuan perempuan. Jadi inilah kita tuan. Jadi nak cerita balik. Bila dengar suara orang sedap, Masya Allah, tabarakallah, sedapnya suara dia, Insya Allah barakah dia. Bila suara sedap, imam suara sedap, Masya Allah, tabarakallah, imam tadi tenang, aku baca subhanallah. Kita mendoakan kebaikan pada imam dan bilal, sebab Nabi mendoakan mereka, subhanallah.